Tiga terdakwa kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo mengajukan eksepsi. Dalam persidangan, tiga terdakwa ikut serta mengajukan eksepsi. Dan Majelis Hakim memutuskan untuk menunda kembali sidang eksepsi selama 3 hari. Sidang kasus dana fiktif Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo atas 4 terdakwa yakni Edo selaku Rio Dusun Cilodang, Nana Kaur Perencanaan dan Pembangunan, Cucun Kaur Keuangan, dan Bambang Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019 akan menjalani sidang eksepsi 20 Juni 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yantri Roni, tiga terdakwa ikut serta mengajukan eksepsi, yang sebelumnya terdakwa Edo sudah dahulu mengajukan eksepsi. Atas hal tersebut, Majelis Hakim menunda sidang selama 3 hari untuk dipelajari dan diteliti eksepsi dari ketiga terdakwa. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis, 23 Juni 2022. Sebelumnya, 4 terdakwa diduga melakukan korupsi pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi peningkatan sarana-prasarana jalan desa berupa turap dan drainase tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran Rp519 juta. Dari audit yang dilakukan oleh BPKP, diketahui telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp320 juta. Para terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1, junto 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua pasal 3, junto pasal 18 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.